Baru ditinggal cewek, bro. Mungkin lo diselingkuhi atau ditinggalkan untuk pria lain. Sedih, kecewa, marah, wajar, bro. Video ini gua harap bisa membantu lo mengambil keputusan terbaik yang lebih logis demi kebaikan masa depan lo sebagai seorang pria. Berikut langkah yang harus lo ambil saat ditinggal cewek. 1. Jangan minta balikan. Saran gua, udah cukup, bro. Selesaikan hubungan lo. Jangan berharap lagi, jangan minta balikan. Apalagi sampai ngemis-ngemis minta kesempatan lagi dari si cewek. Ingat, yang ninggalin lo dia, yang salah dia. Jangan sampai dia memutarbalikkan fakta, bro. Ini bukan tentang harga diri, bukan tentang kebanggaan sebagai pria, tapi tentang masa depan lo sendiri. Cewek yang udah ninggalin lo artinya dia udah gak menghormati lo sebagai pria, gak menghormati komitmen yang udah kalian sepakat. Apalagi kalau sampai lo ngemis-ngemis minta dia balik ke depannya, kalaupun dia mau balikan, pasti dia akan meremehkan lo sebagai seorang pria. Dan hubungan kayak gini gak akan bisa bertahan lama, bro. Nomor 2, tanamkan mindset ini. Yang rugi bukan lo, tapi dia. Yes, yakinlah, bro, kalau lo adalah cowok berkualitas, cowok yang bisa membawa banyak kebahagiaan dan manfaat buat orang-orang di sekitar lo. Ketika si cewek ninggalin lo, yang rugi adalah dia, bukan lo. Dia rugi karena melewatkan kesempatan sekali seumur hidup untuk bersama cowok keren kayak lo. Lo beruntung karena bisa dijauhkan dari cewek yang gak respect sama lo. Anggaplah yang lo terima ini adalah anugerah, pertanda kalau lo sedang dibimbing menuju ke jalan yang lebih baik. Nomor 3, jangan jadi pembenci wanita. Banyak cowok yang saking kecewanya sama wanita yang ninggalin dia, akhirnya dia jadi pembenci wanita, menganggap semua cewek itu gak baik. Yang lebih parah lagi, merendahkan bahkan menganggap wanita sebagai objek. Ini bahaya, bro. Hidup lo gak akan bahagia kalau lo dipenuhi kebencian. Dan sesakit-sakitnya hati lo, cobalah untuk tetap logis. Lo sendiri, sebagai cowok, juga gak mau kan disamain sama cowok selingkuhan cewek lo. Ingat, bro, ada hampir 4 miliar wanita di dunia ini. Sifat karakternya beda-beda. Dan dari 4 miliar wanita itu, kalau lo gak menutup diri, gak meracuni hati dengan kebencian, pasti lo akan bisa menemukan wanita yang bisa jadi pendamping sejati buat lo. Nomor 4, gunakan energi kesedihan, kemarahan, kekecewaan lo untuk memperbaiki diri. Oke, setelah lo puas bersedih dan mulai sadar, yuk bangkit, bro. Pakai energi kemarahan lo buat olahraga, buat angkat beban, buat lari, lo jadi lebih sehat, tidur jadi lebih nyenyak, badan jadi lebih bagus. Pakai juga buat mencari nafkah, kerja sebaik-baiknya, belajar sebagus-bagusnya, sampai lo jadi lebih mapan, lebih pintar, dan lebih bijaksana. Ini kesempatan emas, bro. Energi lo sedang berlebih, jiwa lo sedang berteriak, ingin membuktikan ke dunia kalau lo lebih baik dari sekarang. Keputusan ada di tangan lo. Apakah lo akan memilih untuk larut dalam kesedihan, atau berusaha bangkit dan jadi lebih baik? Kesimpulannya, ini 4 hal yang harus dilakukan saat lo ditinggalkan seorang wanita. 1. Jangan minta balikan demi masa depan lo sendiri, bro. 2. Sadari, yang rugi dia, bukan lo. 3. Jangan jadi pembenci wanita. 4. Pakai energi kesedihan dan kemarahan lo untuk jadi lebih baik. Kalau lo sendiri, apa yang lo lakukan ketika ditinggalkan seorang wanita? Share pengalaman lo di kolom komentar, biar kita bisa saling menguatkan, bro. Semangat!